Kembali lagi di 7to6. Oke, jadi di video kali ini sesuai judul, aku bakalan mereview rumah estetik 4 lantai. Yeay! Oke teman-teman, daripada kelamaan langsung aja kita ke lokasi rumahnya teman-teman. Kita bakalan naik sepeda karena lokasinya itu nggak terlalu jauh ya teman-teman. Sudah sampai teman-teman, kita bakalan parkir di sini aja. Oke, jadi langsung aja kita lihat rumahnya. 1, 2, 3. Taraaa. Jadi teman-teman, ini tuh rumahnya 4 lantai ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, 1, 2, 3, 4. Wow, kan kemarin aku sudah buat rumah 3 lantai ya teman-teman. Sekarang aku buat rumah 4 lantai. Nah, gimana teman-teman menurut kalian, estetik gak? Oke, jadi langsung aja ya kita mulai review. Nah, jadi aku buat rumahnya itu di samping hospital ya teman-teman. Nih, di tempat parkirnya itu. Jadi aku bangun rumah gitu teman-teman. Oke, jadi di sini itu ada kayak semacam aspal gitu ya teman-teman. Yang terus yang di sini itu rumput-rumput gitu. Sini kayak ada papan-papan gitu teman-teman. Terus di tengah-tengah sini itu ada kolam. Nah, tapi kolamnya ini tuh termasuk rendah ya teman-teman. Terus di tengah-tengah yang sini tuh ada batu gitu, ada 3 batu. Terus di sini ada cherry blossom. Di situ ada pohon. Di sini ada rumput-rumput. Di sini juga ada aku kasih batu-batu kecil-kecil gini ya teman-teman. Terus di sini ada sepeda. Nah, di sini ada Lola juga, teman-teman. Oke, terus di sebelah sini itu ada tanaman tanaman-tanaman hijau. Terus kayak ada bunga-bunganya gitu ya, teman-teman. Terus di samping sini itu kosong, ini dindingnya itu warna putih gitu ya, teman-teman. Sebenarnya bukan warna putih sih, cuma aku lapisin aja gitu pakai dinding lagi supaya terlihat rapi gitu ya, teman-teman. Terus di sebelah sini tuh juga ada rumput-rumput gini. Oke, jadi begitu ya teman-teman di bagian halamannya. Nah, jadi di sini tuh ada garasi mobil ya teman-teman, dan juga ada motor. Sebenarnya ini mobilnya si Yuta sama Mio ya, aku taruh sini aja teman-teman. Oke, jadi di sini tuh ada pintu masuk. Jadi di lantai paling bawah ini ya teman-teman, ini tuh ada gudang. Nah, jadi gudangnya itu isinya cuma ada rak, ada walem, ada lampu-lampu gitu juga teman-teman. Ya, jadi gudang itu isinya cuma rak-rak begini teman-teman. Tuh ada lemari juga. Nah, di situ juga ada lemari. Ada lemari juga. Di sini juga ada bangku ya teman-teman. Nih. Jadi pintu garasinya itu atau pintu gudangnya itu aku pakai pagar. Terus sama pintu yang geser gini ya teman-teman. Kalian tahu sendiri itu namanya apa. Oke, jadi di lantai bawah itu gudang. Langsung aja kita ke lantai 2. Nah, jadi tangganya itu di sini ya teman-teman. Nih, tangganya di sini. Terus di sini tuh kayak ada pagar gitu loh. Oke, nah kita sudah sampai di lantai 2. Nah, jadi di lantai 2 ini tuh di sini balkonnya teman-teman. Terasnya gitu. Di sini ada kursi. Terus di sini ada pohon hias. Di sini juga ada kayak pagar gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada lampu-lampu tumbler. Mohon maaf itu kurang rapi ya. Nanti aku rapiin lagi deh. Ini juga ada walem. Oke, jadi begitu ya, teman-teman, terasnya. Nah, di sini itu juga ada rak sepatu, terus di atas itu ada lampu gantung gitu ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, jadi di sini tuh ada keset. Ini kesetnya warna hijau. Jadi teman-teman, di lantai kedua itu adalah ruang tamu. Ya, jadi di sini ada ruang tamu, ada 3 sofa, terus ada mejanya juga, ada karpet. Nah, TV-nya itu aku kasih TV tempel gitu ya, teman-teman. Di sini juga ada gambar bunga. Ada rak TV, terus ada rak buku juga, teman-teman. Dan di situ juga ada tanamannya. Terus di sebelah sini itu semacam lampu outside light gini ya teman-teman. Cuma aku ganti gitu materialnya jadi kayu. Di situ juga ada AC. Oke, terus oh ya teman-teman, di bagian sini tuh dindingnya aku buat ada celahnya gini ya. Sengaja aku buat begitu teman-teman. Oke,
Oke, terus di sini tuh ada pintu ke balkon. Nah, di balkonnya ini tuh cuma ada foliage plant ya, teman-teman. Terus di sini tuh pagernya kayak pakai kaca gitu. Oke, teman-teman. Terus di sebelah sini tuh ada tanaman hias juga ya. Nah, jadi di sini tuh ada jendela gitu ya, teman-teman. Jendelanya panjang banget. Tuh. Oke, langsung aja kita ke lantai 3. Nah, jadi tangganya itu di sini ya, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di lantai 3. Jadi di lantai 3 itu adalah dapur dan juga kamar mandi. Nah, di sini tuh ada meja makan. Terus di situ tuh ada gambar kopi gitu ya, teman-teman. Terus di atas itu ada lampu-lampu juga. Terus di sebelah sini tuh ada balkon. Nah, ini balkon di lantai 3 ya, teman-teman. Jadi setiap lantai itu punya balkon. Oke, terus di sini ada kompor, ada kitchen, terus ada kulkas, dan di atas itu tuh ada lemari gini ya, teman-teman. Ada lemari ini kayak begini. Oke, lanjut. Terus di sebelah sini itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu aku buat pakai kaca gitu ya, teman-teman. Tapi tenang aja karena di sini sudah aku sediain korden. Nih supaya ketutup gitu ya, teman-teman, kalau kita mandi. Di sini ada toilet, ada bathtub, ada shower. Oke, jadi kamar mandi itu begitu aja, teman-teman. Nah, di sini ada wastafel sama ada cermin juga. Di atas itu ada walem ya, teman-teman. Oke, terus di sebelah sini itu di depan kamar mandinya itu juga ada pintu balkon gini, teman-teman. Nah, di sini juga ada walem. Di sini tuh dindingnya juga aku buat kayak ada celah-celahnya gini ya, teman-teman. Di sini ada tanaman hias. Oke, lanjut, kita bakalan ke lantai yang paling atas, yaitu lantai 4. Kita bakalan naik ke lantai 4, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di lantai 4. Jadi di lantai 4 itu adalah, yap, jadi lantai 4 itu adalah kamar ya, teman-teman. Nah, ini kamarnya estetik banget nggak sih? Ya, menurutku ini sudah estetik ya, teman-teman. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian ini udah estetik atau belum. Nah, jadi lantai 4 itu pas kalian naik itu di sini ada tanaman, terus di sini ada rak gitu ya, teman-teman. Di sini ada rak buku. Di situ juga ada AC. Di situ ada lampu-lampu gitu juga ya, teman-teman. Di sini tuh kayak ada pagar gitu ya, teman-teman, supaya kita nggak jatuh ke tangga. Nah, jadi pagarnya itu dari metalik gitu. Terus di sini tuh ada pintu ke balkon juga. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi tuh, setiap lantai punya balkon ya, teman-teman. Di sini ada satu sofa. Oke, terus di sini juga ada karpet, teman-teman. Nah, jadi kamarnya itu simpel aja ya. Di sini ada kasur, terus ada selimutnya juga. Di sini ada laci gitu. Ada laci, ada tanaman kecil-kecilan. Dan di atasnya itu ada lukisan pohon kelapa gitu, teman-teman. Di sini ada lemari baju. Terus di atas itu ada walem sama ada lampu tumbler. Jadi di dekat kasurnya itu ada jendela juga, teman-teman. Terus aku kasih lampu-lampu tumbler gitu. Terus sebelah sini itu ada meja belajar. Di sini ada cermin. Nah, cerminnya itu aku buat ada hijau-hijaunya gitu ya, teman-teman. Ada daun-daunnya gitu. Nah, di sini tuh dindingnya juga aku kasih celah gini ya, teman-teman. Di situ ada walem. Nah, di sini tuh juga ada pintu ke balkon gini. Nah, jadi di balkon yang ini tuh ini bisa tempat santai-santai gitu ya, teman-teman. Di sini ada tanaman-tanaman juga. Oke, jadi di sebelah sini itu juga ada walem ya, teman-teman. Nah, jadi atapnya itu aku buat kayak begini nih, kayak kotak-kotak gitu. Keren nggak menurut kalian? Oke, jadi begitu teman-teman, rumah 4 lantai yang aku buat. Nah, menurut kalian ini estetik atau enggak sih, teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jadi mungkin segitu aja review rumah estetik 4 lantai buatan aku. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you later. Bye-bye.